Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Fernandes Yan Reza, NIM 2108-6299, Prodi Penjaskesrek atau PO. Baiklah, judul kali ini yaitu Relevansi Play Game and Sport. Yang pertama, A. Sport. Sport adalah olahraga merupakan aktivitas yang melibatkan otot-otot besar dalam tubuh menggunakan 40% dari otot-otot besar tersebut dalam melakukan suatu permainan. Olahraga untuk mempertahankan kebugaran, memproduksi stres, menggiatkan metabolisme, dan mempertahankan tubuh dari penyakit. Yang B, relasi play game and sport. Menurut Edward tahun 1973, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas meliputi play, games, dan sport. Games merupakan bagian dari play. Semua gamer merupakan bentuk dari play. Games memiliki semua karakteristik play, akan tetapi semua diatur dalam pengaturan yang sengaja dibuat dan harus ditaati bersama. Kajian filsafat olahraga didasarkan pada tiga konsep, yaitu bermain atau play, permainan atau games, dan olahraga atau sport. Ketiganya memiliki arti dan aktivitas yang berbeda. Play adalah bentuk kegiatan tak produktif dengan kesenangan sendiri. Permainan yang diorganisir, games olahraga sebagai bentuk aktivitas bermain dengan peraturan dan pertandingan dengan tolak ukur keterampilan fisik orang yang melakukannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.